ala bi zikrillah hitatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 dah. Surah yang 13 ayat 28 Tuhan kata siapa hati kita ni, hati kita ni ya adalah bahasa gelisah, bahasa tak tenang. Duit dah. Benuh kocek duit, rumah besar. Kereta pun besar, banyak buah kereta, mutu banyak buah, sebuah buah buah sore. Anak tiga-tiga tim tu. Masya-Allah. Tok laki sebuah, bini sebuah kereta. Kerja masing-masing tapi hati tak tenang, masya-Allah. Ni satu panah, satu roh. Satu wairas juga. Cukup belaka dunia tapi tak cukupnya hati. Memi khuam sengup tang cip cai. Ada ubat dah, ada ubat. Miya banbat. Miya banbat wacat. Yang Allah Ta'ala royak sani. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Doi kamran lek teng Allah taunan nak. Huacai kun cak mi khuam sengup suk. Dengan mengingati Allah, buat hati kita tenteram. Wa'wi hati kita tenang. Wa'wi hati kita kejak dengan Allah Ta'ala. Lepas tu lagu mana zikir-zikir ni? Dia perkara zikir. Saya nak ayat zikir hapsah-hapsah dulu. Pokok-pokok zikir. Satunya solah. Semaya. Yang keduanya doa. Yang tiganya baca Al-Quran. Masya Allah. Hari mana yang kita rasa tak tenang hati. Hari mana rasa tak puas hati. Ke arai siwit ni tongkan arai huacai omai tongkan undai tongkan Allah tongkan kai chit kap pra ong tau nan. Masya Allah. Masa tak masa gelisah hati, masa tak puas, masa tak tenang, memi kuam sengup tang chit ame esmaye. Masya Allah, ame esmaye sudah sepenuh, sudah ame esmaye bangus maye dua rakaat. Masya Allah, pergi mana pun tak apa. Tengah hari pun tak apa. Lek malek kau lebih baik. Waktu mana-mana pun tak apa. Semuanya ada wakaat. Kau faham Allah. Semuanya wis penuh diri molek. Baca wis kena wis makrak tajwid. Dan buatlah hati kamu wis khusyuk kata di depan Allah. Dan wis berasa kata semuanya ni kerang sutai lew. Cantik kau faham fraung Allah. Tika sujud wasa hina. InsyaAllah lepas kamu wisalai, hati kamu tenang. Allah wis tenang. Melaki hati kita semaya tak kosong. Kalau hati tak kosong, payah nak tenih. Allah Ta'ala tak wis tenih hati. Sebab hati payu tangga. Mada yukap Allah. Wala kun lama leo, wajai meloy. Loy payu tangga. Mada yukap Allah. Selamat Allah mahai kosong. Selamat Allah mahai sanggup cipcai. Perut cipcai mada yukap Allah. Nah ingat malak hati kalau tak ada dengan Allah. Lepas maya tu, Allah tak boleh kemah juga hati kita, masya Allah. Yang keduanya, nah pilih mana-mana so dulu. Yang keduanya, kalau hati bahasa tak puas, hati bahasa tak tenih. Melalui zikir, iaitu doa. Saat ini solat, patut doa, doa. Allahu Akbar. Mbak Ismaya, pilih mana pun tak apa. Akik tangan, ya Rab, goyak dia. Oyak satu, ha, gapo, siwit, tamai, menemai, bihwam, sengup, oh Allah. Kerana hati kami tak tenang, ya Allah, duit ada, kereta ada, mutu ada, umur ada. Tuk yang prom. Teh, mi yang dia, mi pernah ke, wajah mai khoi sengup. Doa rakyat dia, nah. Doa rakyat dia. Nah, kalau boleh doa tengah malam, belum ada subuh, itu lebih baik waktu tu. Waktu yang paling, Allah Ta'ala terima mustajab doa kita lah. Kita semaya, tahajud sudah, kita doa, insyaAllah. Yang ketiganya, kalau rasa tak puas hati juga, masya Allah. Iaitu Quran. Baca Quran. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hubak besar Quran. Kita terlupa Allah. Lupa Quran ni sebab terlupa Allah. Duk dinding, duk lemari Quran. Tak ada wak gapo. Masya Allah sungguh kita. Ah itu nak naik enamnya. Kalaulah kita rasa tak tenang, rasa tak puas hati juga. Ambil air semaya. Waktu mana pun tak apa. Ambil esmaya. Kalau duduk oleh office, baca oleh office. Kalau duduk pak kerja, baca pak kerja. Duduk rumah, baca pak rumah. Dalam terasa ya ada Quran kalau ni. Ambil Quran, baca. Kam damrat. Cot maja Allah. Baca waktu. Dan siapa dia?
boleh baca sejuh sehari dalam hidup dia, boleh pergi kerja lepas subuh tu istiqamah dengan ke Al-Quran sejuh sehari sajamu, hati dia tenang, Allah beri tenang hati dia. Sebab apa? Cai pe yukap Al-Quran ke kerja yukap Allah, Allah cai baca orang senggap sukma. Nah, tiga perkara ni pilih mana-mana so dulu. Nah, kita tak biasa buat dengan cara gada-gada tu, dah tak biasa fuk, tak biasa istiqamah ni. Buat mana-mana dulu, tukar hati bahasa tak tenih mana-mana, make mana dulu, tukar mana dalam keadaan mana yang kita bahasa sedua. Cuang ni, rusuh hati ni tak tenih mana, tapi nak semaya, nampak susah dalam office, baca Quran, gimik semaya, baca Quran, insyaAllah, boleh tenih. Ataupun, kalau cangwak molek-molek, kita doa. Kalau tepat molek-molek, kita semaya. Pilih mana-mana so dulu. InsyaAllah, buat hati kamu tenih. Kalaulah kamu boleh buat tiga tu, mik sam yang ni, masya Allah, dalam hidup kamu tiap hari boleh mik, masya Allah, semaya cukup semua dah habis semaya, doa baca Quran, boleh mik tiga ni, masya Allah, boleh nak pergi kerja baca Quran sejuk, lep malam bang jumpa dengan Allah Ta'ala, kecek dengan Allah Ta'ala semaya, doa lagi, cukup tiga ni, insya Allah hati tenang. Ni satu ubat yang besar. Banyak orang tak tahu rahsia ni. Banyak orang tak tahu. Tahu nak perubat mana. Makin ubat tak hilang. Tengok ni hati. Nah, hati ni mungkin nyakit. Bukan nyakit wajah. Nyakit wajah tan. Bukan wajah tip. Mereka ni. Wajah tip memi huam senggup. Bukan tip. Bukan rup. Wajah masuk mumpita. Bawa mubat tak leh. Wajah memi huam senggup. Ya Tuhan. Ya tuwe hati ni Allah. Milik hati iaitu Allah. Banyak ada hubat dia. Hubat dia dekat dengan Allah. Kalaulah kamu semaya, kalaulah kamu doa, kalaulah kamu baca Quran, tiga perkara ni merasa mendekati Allah. Itu dia panggil satu nikmat iman. Allah, nikmat iman ni susah. Nak boleh nikmat iman, kena istiqamah tiga perkara ni. Siapa dia boleh istiqamah tiga perkara ni, Allah akan beri nikmat iman. Nikmat iman tu yang manis iman tu. Allahu akbar. Nak beli tak leh melekeh. Kamu kena istiqamah tiga perkara ni dalam hidup kamu. InsyaAllah hati kamu tenteram. Wajai kuncami kuam sengup subka Allah. Mamai. Nah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.